Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini seperti biasa Al-Fakir akan mereview produk terbaru dari GSM. Oke, tiga sekaligus. Seperti ini. Yang salah satunya adalah pesanan dari Bapak Ripto yang ada di Trenggalek. Oke, satu. Dan yang dua masih jomblo, guys. Nanti si pemesan boleh memilih lebih dulu yang mana yang akan dipilihnya, gitu. Tinggal kirim, barang sudah selesai. Satu persatu akan kita review. Yang pertama seperti ini. Ketiga-tiganya modelnya ada di luar, kita buat natural ya. Natural seperti ini. Bulu kayu sonokling tanpa motif, kayak kayu johar ya. Mirip-mirip kayu johar, mirip-mirip kayu lujang atau kayu jarang gitu, yang hitam. Embernya dan serangkanya dibuat tidak pakai kuningan. Modelnya Boeing, satin polis, tidak terlalu kinclong. Berbahan baja per Delman cap mata. Oke, Delman cap mata. Tipis banget. Panjangnya sekitar 27 cm. Lebaran sekitar terlebar ini sekitar 3,3-3,4 dan ketebalannya mungkin sekitar 2 milian. Mantep banget kalau berdel mancap mata. Polosan, jadi enak ngasahnya dari pangkal ke ujung ini. Ini spesialis sembelih gaya tarik ya, guys. Spesialis gaya tarik. Halus banget. Tajamnya benar-benar berges kalau yang ini. 2 tahun yang lalu saya sempat memakai berdel mancap mata. Ketika itu saya uji ketajaman di baja wilis, pisau baja wilis untuk sembelih kambingnya. Tapi ketika dihadapkan dengan kambing yang gede, saya ragu dengan pisau kecil, maka saya cabut yang berdel mancap mata saya tarik. Benar-benar mambrak, sekali tarik mambrak, cukup sekali tarik. Dan akhirnya ketika selesai setengah main kambing, didatangkan lagi sapi yang pertama sudah selesai pengolahannya ya, dikuliti, dibelah menjadi 4 bagian besar, maka didatangkan sapi kedua dan saya memakai golok jenis ini, berdel mancap mata dengan gaya tarik. Benar-benar mantep banget, sekali tarik jelas langsung mambrak. Waktu itu memang sengaja saya ngetes pisau sembeli baja wilis ya. Jadi untuk perdelmannya ini cuman saya jadikan pendamping saja ketika saya ragu. Tapi performanya luar biasa. Saya akuin tajamnya tajam greges banget. Sampai di ujung ini. Mantul banget. Tajam greges banget ini. Modelnya Bowie dan ini paling demen para masyarakat, ini sering mencari daripada baja perdelman ini karena udah kategorinya sudah langka. Kalau perandong, perdelman biasa insya Allah masih ada, tapi untuk perdelman cap mata ini udah benar-benar langka. Barangnya udah langka dan
ternyata memang benar-benar kreges model bui, sederhana model. Oke, yang pertama. Selanjutnya yang kedua, lebih sedikit ada kembangannya ini di serangkanya. Polosan, sederhana. Model, bentuk, semuanya sama. Tinggal kita tes performanya saja. Terkes banget. Yang pertama lebih halus ini, lebih, maksud saya lebih kerkes ini. Yang pertama halus, yang ini lebih kerkes. Oke, ini yang kedua. Sama-sama model, sama bentuknya, bahan baja semuanya sama. Ini yang ketiga. Masih polosan, natural, natural. Modelnya bui, spesialis sembelih gaya tarik. Tempel, nambrak. Cip Marco cip, top Marco topnya, tajamnya itu, kerkes banget ini cuma, kita mainkan dia. Banget. Oke. Oke, itu saja reviewnya, karena perdel mancap mata ini sangat sering sekali saya tampilkan. Dan ketika inden juga prosesnya sekitar 2-3 mingguan ya guys. Jadi silahkan, mumpung ini ada dua yang jomblo, yang satu saya terbangkan, saya kirim ke Trenggalek sana, nanti biar beliau yang milih sendiri. Sisa dua yang jomblo ini sering sekali saya tampilkan karena ada beberapa yang mencari gitu ya perdel mancap mata ini. Dan pernah juga kita buatkan yang 30 cm, namun untuk model seperti ini dengan panjang 30 cm kurang cakep menurut saya. Akhirnya kita bikin yang 27-an aja wis. Ini ada tadi yang saya ukur ada yang 28, hampir 28 cm. Nah, nanti biar Pak Ripto yang milih dulu. Selanjutnya sisa dua yang jomblo, mumpung jomblo silahkan perdel mancap matanya. Modelnya ya seperti ini, selalu seperti ini. Cuman kemarin sempat kita buat panjang 30 cm. Natural, sangat natural. Tapi benar-benar ketajamannya benar-benar greges banget. Dan saya sudah buktikan sendiri ketika 2 tahun lalu itu kurban, mantep banget untuk sembelih kambing. Cuman waktu itu memang saya
lagi uji ketajaman di baja wilisnya. Jadi ada baja wilis Gen 2, saya tajamkan, saya gincongkan, saya coba terus, benar-benar mantap. Tapi ketika dihadapkan dengan kambing besar, saya agak ragu, maka saya cabut yang berdelman. Ketika saya tempelkan, terus langsung ambrak. Akhirnya ketika sapi kedua didatangkan, saya langsung inisiatif pakai yang ini. Jadi sapi pertama saya sembelihnya kayak dorong, pakai yang gede. Yang kedua pakai perdel mancap mata ini kayak tarik. Jelas, benar-benar mantap banget tajamnya. Oke, itu saja mungkin reviewnya, review singkat karena ini sering sekali saya tampilkan. Silahkan bagi sahabat-sahabat yang ingin memesan bisa menghubungi nomor WA yang saya sertakan. Terima kasih sudah menonton, support Anda menjadi penyemangat bagi saya. Dan walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.